China dikatakan meletak 300 kapal maritim untuk menuntut Laut China Selatan. Dipetik daripada akhbar utusan, kajian terkini daripada Pusat Pengajian Strategik dan Antarabangsa Amerika Syarikat CSIS mendedahkan kemungkinan terdapat 300 kapal peronda maritim China mengawal Pulau Spratly di Laut China Selatan pada satu-satu masa. Tindakan itu menunjukkan Beijing terus berazam untuk mempertaruhkan tuntutan kontroversinya ke atas perairan yang dipertikaikan, lapor Al Jazeera. Pengarah Program Asia Tenggara dan Inisiatif Ketelusan Maritim Asia di CSIS Greg Poling berkata terdapat usaha yang jelas untuk menempatkan penguat kuasa maritim semenjak Presiden China Xi Jinping berkuasa di perairan itu. Jelasnya, kapal nelayan maritim profesional MMFV beroperasi daripada beberapa pelabuhan di Hainan, iaitu sebuah pulau di luar pantai selatan China. Manakala armada tulang belakang Spratly, SBFV, adalah bot nelayan yang dipasang semula dan beroperasi dari 5 pelabuhan di wilayah selatan Guangdong. Beijing boleh mendakwa ia adalah pelakon komersial, tetapi penderiaan jauh dan bukti fotografi boleh digabungkan untuk membezakan kapal tentera dengan bukan kapal tentera, katanya. Awal tahun ini, kira-kira 200 kapal telah terlibat di dalam perselisihan berpanjangan dengan Filipina di Wishton Reef yang sebelum ini tidak berpenghuni di Spratly. Khamis lalu, Filipina telah menuduh kapal pengawal pantai China menembak meriam air ke arah bot yang sedang menghantar bekalan makanan kepada pasukan tentera lautnya. Kerajaan Filipina turut mengeluarkan amaran supaya Beijing segera berundur dari kawasan perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan itu. Sementara itu, fellow penyelidik di Institut Pertahanan dan Pengajian Strategik Universiti Teknologi Nanyang Singapura berkata, perbezaan di antara aktiviti komersial dan pertahanan oleh pasukan maritim China sering kelihatan kabur. Hal ini, katanya, banyak kapal masih terlibat di dalam operasi penangkapan ikan berskala besar sambil turut bekerja bersama pasukan tentera peronda atau penguat kuasa undang-undang China. Ini bermakna di dalam rutin harian, anggota maritim China mungkin berada di luar sana menjalankan aktiviti menangkap ikan seperti biasa serta melaksanakan misi patriotik di dalam masa yang sama, jelasnya. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat atau percadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk menekan butang like, share dan subscribe demi menyokong kemajuan channel kecil anak tempatan. Assalamualaikum, salam kita berjumpa lagi, insya-Allah.